Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Selamat berhujung minggu bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif dan juga dan saya Irfan Syamil Sucun. Hari ini kita akan berkongsi pelbagai kisah yang menarik kepada anda dan sememangnya kita dalam Soal Game Malaysia ini berkongsi kepada anda pelbagai informasi yang terkini untuk anda semua. Yeah. Sufia, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat, Irfan. Ya, yeah, sihat juga. Baju kita lebih kurang sama hari ini. Yeah. Macam mana sama ke baju hari ini? Okey. Dan hari ini kita akan berkongsi terlebih dahulu berkenaan dengan Salam Baitullah yang baru saja di keudara semalam. Ya, kalau kita lihat, ini merupakan musim yang ke-15 terbitan RTM dan menjanjikan kelainan dengan liputan dan maklumat terkini di Tanah Suci Mekah yang dipancarkan secara langsung menerusi platform media sosial seperti TikTok dan YouTube juga untuk menarik minat anak muda di luar sana. Dan Ketua Pengarah Penyiaran Suami Sulaiman berkata, Salam Baitullah ini bakal mendapat lonjakan jumlah penonton insyaAllah menerusi kedua-dua platform ini dan dijangkakan akan mendapat 12 juta tontonan insyaAllah. Ya, itu dia. Dan itu bila kira campur dengan platform digital sekali. Yeah. Jadi dunia televisyen bercampur dengan dunia digital dan pastinya akan membuahkan hasil yang memberasakan insyaAllah. Dan juga jumlah tontonan turut dijangka meningkat menerusi pelbagai pembaruan yang dilakukan termasuk penggunaan teknologi image janaan komputer CGI dan antara yang lain juga boleh kami kongsikan ia telah pun ke udara pada jam 8.20 malam semalam. Dan anda juga boleh menonton menerusi saluran TV1 Berita RTM, MyTV 123, RTM Click, TikTok dan YouTube. Dan program ini dikendali oleh pengacara Ustaz Haris Ismail, PURIS dan juga Ustaz Fakhrul Razi, UNIC serta Yad Hamzah bagi segmen media sosial menerusi TikTok dan juga YouTube. Bukan setakat itu sahaja Sufi dan penonton juga berpeluang memenangi hadiah menarik dalam kuis terkumpul dan harian, ya, dan hadiah utama bagi kuis terkumpul berupa pakej umrah premium untuk 3 pemenang utama, 5 tiket penerbangan pergi balik serta baucer umrah. Wah, saya pun nak juga kalau macam ni Sufi. Ya, saya pun nak juga kan. In fact, bila lagi kan? Bila lagi. Ini peluang yang terbaik untuk anda semua mendapatkan pakej umrah secara percuma melalui tontonan anda di Salam Baitullah. Okey. Hari ini juga 18 Jun 2023 merupakan sambutan Hari Bapa. Ya. Okay. Dan tema kali ini tema yang diangkat adalah terima kasih ayah. Menjulang bapa sebagai figura keluarga. Jadi antara perinciannya di sini iaitu ianya disambut pada Ahad minggu ketiga bulan Jun setiap tahun bagi menghargai peranan, jasa dan juga pengorbanan seorang ayah menjadi pelindung keluarga. Ya, dan mengikut tema kali ini KASIH itu ada maksud yang tersendiri. Yang pertama, K itu bermaksud kasih sayang. A itu akhlak ataupun peribadi mulia. S itu bermaksud sihat fizikal dan mental. I itu berilmu. Dan H itu bermaksud harmoni. Merupakan teras yang perlu ada dalam keluarga yang mana peranan utamanya didokong oleh seorang figura bapa. Ya, itulah dia. Peranan seorang bapa ni sebenarnya besar. Jadi bapalah akan menjadi contoh kepada anak-anak. Jadi apa yang perlu seorang bapa lakukan, itulah antara perkara yang cukup penting. Kasih itu yang akan membentuk kepribadian anak, bukan anak lelaki je, tetapi anak perempuan juga akan mendapat kesan daripada figura seorang bapa itu sendiri. Kalau kita nak ikutkan anak perempuan dan anak lelaki ni dia berbeza-beza. Jadi bapa ni dia ada tanggungjawab yang tersendiri untuk membentuk dan mencorakkan warna kehidupan anak mereka. Jadi di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari bapa kepada ayah-ayah, bapa-bapa, lagi daddy-daddy, bapa-bapa, abi-abi semua, abah-abah pun ada juga. Dan kita mengharapkan bapa dapat menjadi ketua keluarga yang baik dan menjadi seorang yang bertanggungjawab insyaAllah. InsyaAllah di dunia dan juga di akhirat ni. Okey, seterusnya kita nak lihat kepada skim perubatan madani golongan sasar terima perkhidmatan kesihatan percuma. Okey, ia memberi kelegaan kepada golongan sasar dalam mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang diperlukan. Dan RTM sebelum ini melakukan tinjauan ke sebuah klinik pernah berdaftar di bawah skim berkenaan mendapati perkhidmatan percuma ini diberikan kepada pelanggan yang layak dengan proses yang sangat mudah dan cepat. Dan juga antaranya ia juga sekaligus sedikit sebanyak dapat mengurangkan kos penjagaan kesihatan mereka. Dan skim perubatan madani dengan peruntukan 100 juta dijangka mampu memberi manfaat kepada kira-kira 700 ribu isi rumah di 10 buah daerah terpilih seluruh negara sehingga 31 Disember 2023 ini. Jadi okey. Seterusnya dan, kita nak berkongsi berkaitan dengan satu orang kata apa? Perkara yang cukup penting ketika memandu iaitu
microsleep. Berhentilah memandu jika anda microsleep. Okey. Yeah. Jadi tempoh tidur yang berlaku sehingga beberapa saat ini merupakan individu boleh terlelap tanpa disedari. Jadi kalau kita rasa macam kita mengantuk, berhenti seketika. Lepas tu baru kita sambung perjalanan kita. Yeah. Okey. Itu saja kita kongsikan untuk setakat ini. Tapi kita nak saksikan sekarang ni apa yang menarik dalam Selamat Pagi Malaysia bersama kami berdua. Jadi jom kita saksikan. Jom. Thank you.
Hey Kersani, mengalirlah di kau. Ah, jangan sampai saya buka langkah. Amboi. Saya pun nak buka langkah tapi pakai skirt malang ya. Tak boleh. Apa pun kita ucapkan tahniah kepada anak-anak kita tadi yang buat persembahan silat. Oh, comel. Kawan-kawan tengah tidur tapi mereka dah bersilat dekat sini. Ya. Comel betul. Lah geram saya tengok kan. Oh, tak apa. Dan kita akan terus ke Johor sekarang ni bersama dengan rakan penyampai kita DJ Lily dan DJ Suzy untuk khabar dari Johor di Johor FM. Jom kita bersama dengan mereka. Jom. Baik, terima kasih kepada rakan kami di Selamat Pagi Malaysia, Irfan dan juga Raja Sufia. Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suzy. Dan saya Lily Khalid. Bersiaran langsung di Konti Johor FM Nursi Selamat Pagi Malaysia di TV1. Saluran berita RTM 123, MyTV dan juga saluran 101 dan juga RTM Klik. Ya, insyaAllah hari ini ya kita ada perkongsian dari selatan tanah air, Suzy, untuk semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Betul. Ada empat perkongsian. Yang pertamanya kita nak mulakan tentang air terjun Gunung Ledang. Ini berita baiklah untuk semua yang mana menantikan pembukaan kawasan rekreasi eko pelancongan air terjun Gunung Ledang. Hampir setahun juga kita tak dapat kunjungi. Bulan Julai ni dah dapat datang dah. Baik, Menteri Besar Johor Dato' Nafiz Ghazi berkata pembukaan semula kawasan rekreasi ini bakal diserikan dengan penganjuran karnival Gunung Ledang. Dan tambahnya lagi, pengurusan air terjun Gunung Ledang juga akan menyediakan tapak pengecasan kenderaan elektrik EV dan juga tapak caravan bagi menambahkan lagi daya tarikan pelancong untuk ke Gunung Ledang. Dan menurutnya lagi, kerajaan negeri optimis untuk memastikan gunung tertinggi di Johor ini sentiasa dikunjungi dalam masa yang sama mempergiatkan lagi promosi ke Gunung Ledang. Juga pertemuan bersama pihak Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya akan dibuat untuk memperhalusi lagi segala keperluan dan juga bajet bagi menaik taraf dan mempromosikan Gunung Ledang dengan lebih berkesan. Ini program yang bakal berlangsung sekejap saja lagi dalam pukul 9 pagi di mana sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2023 peringkat kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada. Dan sambutan ini akan berlangsung sehingga pukul 5 petang nanti. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Hari Penderma Darah berkenaan. Pelbagai aktiviti menarik menanti, antaranya ada forum pendidikan, pertandingan mewarna, cabutan bertuah, pemeriksaan saringan kesihatan serta gerai jualan makanan juga turut disediakan. Baik, tentang biasiswa orang muda Johor, dah boleh dimohon sekarang untuk tahun 2023. Yayasan Pelajaran Johor mempelawa pelajar cemerlang SPM tahun 2022 yang mana nak menyambungkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda pertama termasuk program A-Level yang dalam bidang dikenal pasti di universiti-universiti terkemuka dunia, boleh dah mohon biasiswa inilah. Di pautan portal.ypj.gov.my dan harap maklum permohonan biasiswa ini sehingga 27 Jun pukul 4 petang sahaja ya adik-adik. Okey, sikit lagi nak dikongsikan bersama ini apa yang berlaku, apa yang menariknya di RTM Johor baru-baru ni di mana hampir 50 peserta telah hadir ke uji bakat bintang kecil RTM peringkat negeri Johor di auditorium Permata Sari RTM Johor Jumaat dan juga Sabtu yang lepas. Dan menurut kata program Maslina Wahab, seramai 7 peserta telah berjaya ke peringkat akhir uji bakat yang diadakan selama 2 hari itu yang bermula dari pukul 9 pagi sehingga pukul 5 petang. Dan mereka ini akan dipertandingkan untuk pertandingan akhir bintang kecil 2023 peringkat negeri Johor pada 24 Jun di auditorium Permata Sari RTM Johor. Hadiah menarik menanti mereka ni. Tempat pertama RM2,000, tempat kedua RM1,000 dan juga tempat ketiga RM700. Empat hingga tujuh pun ada hadiah. Ini menarik sangat persembahan daripada mereka. Baiklah. Nampaknya sampai di sini saja perkongsian kami semua untuk seleksi konti di Johor FM Selamat Pagi Malaysia yang bersiaran di TV1, saluran berita RTM 123, MyTV saluran 101 dan juga RTM Klik. Kembali kepada Irfan Fahmi dan juga Raja Sofia. Baik, terima kasih diucapkan kepada DJ Lily dan DJ Suzy dari Selatan Tanah Air, Johor FM. Dan sekarang ni kita nak berkongsi kepada anda dengan segmen komentar SPM bercakap berkenaan dengan sifat panas baran. Ya, siapa yang ada sifat panas baran tu kena saksikan segmen ini bersama dengan Raja Sofia dan tetamu ni. Silakan Sofia.
Terima kasih Irfan. Baik, itu dia yang kami bawakan kepada anda untuk segmen komentar at SPM, iaitu panas barang cerminan personaliti ataupun ego. Jadi bersama dengan saya kenalkan iaitu Haji Hushim Haji Saleh, merupakan kaunselor berdaftar ataupun pengarah urusan Hushim Motivational and Counseling Consultancy. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Okey, jadi sebagai permulaannya Haji, mungkin boleh kongsikan sikap panas barang mana silapnya? Adakah ianya personaliti seseorang ataupun sebenarnya ialah setelah perkara yang berlaku dalam kehidupan seseorang itu menyebabkan egonya mula terpancar, Haji? Okey, ya. Terima kasih. Bila sebut panas barang ni biasanya kita selalu macam ada kata-kata macam trauma tu. Betul. Kan? Betul. Sebab saya kaunselor. Semalam pun saya ada kes semalam. Bila saya tanya dia kenapa dia dekat pejabat suka marah-marah dengan staff dia. Dia datang jumpa saya sebab dia kata dia nak berubah lah. Jadi dia marah-marah, cepat marah tu. So bila tengok balik, yang tadilah. Iaitu dari segi personality dia. Okay. Nampak tu. Dia personality atau ego. Ya. Yeah. Kan? Tapi bila personality ni dia pembentukan dia itu dari segi cara gaya asuhan ibu bapa. Oh. Dia kata masa kecil ayah dia kalau balik rumah misalnya, kalau misalnya tak kena je, baling itu, baling ini. Marah je. Marah je. Jerit sampai mak dia sampai takut benda semua. Jadi dia tengok dia childhood trauma. Okey. Daripada kecil lagi tengok. Jadi ayah ni suka mengamuk. Dan dia kata waktu pembinaan dia karakter dia. Kemenjadian anak itu tengok kepada model bapa. Okay. Nampak contoh. Betul. Jadi dia dari kecil walaupun belajar pandai semua dapat A dan sebagainya, tapi dia kata panah barang tu memang datang daripada behind punya mind, lampau punya tau. Dan itulah membentuk dia punya personality dia. Dia sebenarnya banyak faktor lah mengapa seseorang tu kita kata dia menjadi kata orang tu panah barang ni. Okay. Dan antaranya tadi itulah tadi cara gaya asuhan, model bapa, dan dia membesar dalam keadaan itulah. Dan kat sekolah pula dia kena bully. Okey. Kat sekolah kena bully tu tak? Daripada kecil kena bully dah. Sebab dia kecil dia kata dia kena bully benda. Jadi kat situ dia jadi pendam tau. Dalam counseling kita panggil unfinished business. Okey. Orang Melayu panggil bengkak. Lama menahan ya. Menahan tu lipa jadi bila dah ada kuasa meletuplah. Meletup. Okay. Lalu tengok sekarang ada orang kadang-kadang tiba-tiba kenapa? Dan hari ni lagi ramai sebab orang stres tau. Betul. Stres mental, betul. Stres emosi. Jadi hari ni kita tengok ramai orang tiba-tiba mengamuk sana, mengamuk sini, bergaduh sana, bergaduh sini. Tapi kita kena lihat juga dari segi sejarah zaman awal kanak-kanak. Kanak-kanak awal remaja. Kena tengok kisah silam mereka. Kisah silam mereka. Okay. Kemenjadian dipanggil tahu. Seseorang itu dari segi personality dia. Yang itu dia. Yeah. Tapi ego tu sebenarnya, dia ego ni dia sebenarnya boleh kata orang tu kita kurangkan. Okay. Dan juga kita kata boleh kita stabilkan berdasarkan kepada iaitu kematangan berfikir secara rasional. Tapi dia take personality. Sebab orang kata, dan dia bukan keturunan. Ini keturunan bapak kau gini-gini. Nah, bukan. Yeah. Sebenarnya dia kata iaitu cara gaya asuhan. Bapak lu suka marah-marah bangin. Saya macam ni ramai ni yang dengar-dengar ni kat luar kan. Yeah, betul. Kalau terutama sekali kepada bapa-bapa lah saya seru. Jangan kita cepat-cepat nak mengamuk je. Betul. Kan, balik rumah misalnya tengok baling tu, baling ni. Jadi anak tengok tu. Di hadapan anak-anak kan? Di hadapan anak-anak. Jadi anak-anak ni tengok lama-lama dia pun bila membesar. Jadi macam itulah. Dia jadi macam sebab idola dia macam tu. Idola dia macam tu. Betul. Jadi Haji, adakah sebenarnya perkara ini berlaku juga disebabkan ialah hati seseorang itu terluka? Maksudnya bila hati terluka, apa yang boleh dia mereka tunjulkan adalah perasaan marah tu. Yeah. Maksudnya mungkin secara zahirnya mereka bukanlah berpersonaliti sebegitu. Betul. Maksudnya mungkin orang yang baik, orang yang sebenarnya orang yang banyak bersabar. Yeah. Tapi bila datang masalah yang terlalu banyak membebani mereka di fikiran dan juga di hati, akhirnya menjadikan personaliti mereka bertukar menjadi orang yang sebegitu. Okey, dia sebenarnya kita manusia ni kita ada lima kita kata the life balance tau. Okey. Iaitu yang pertama kalbu kita, jiwa kita kan. Betul? Yang kedua mental kita. Yang ketiga iaitu kita punya emosi. Yang keempat kita punya social. Yang kelima kita punya fizikal. Jadi bila kita punya contoh misalnya macam tadi kan,
orang marah-marah ke ataupun tak boleh kawal perasaan ke apa, dia membabkan emosi. Betul. Nampak tu. Tapi kenapa ada orang dia boleh, dia kadang-kadang tu orang kata apa? Menahan marah. Yeah. Anger management. Dia menahan marah dan sebagainya sebab apa? Dia dalam diri dia, dia ada self-talk. Maknanya daripada kalbu tu, bisik. Bahawa Allah ajar kita supaya pekan kita orang Islam, istighfar, sabar. Betul. Kan? Betul. Tapi ada orang bila dia punya kalbu pun dah tak tenteram, jiwa tak tenteram, dia akan pergi kepada mental ni, iaitu irrational. Dan menyebabkan dia akan pergi kepada emosi. Emosi marah lah. Yeah. Dan dia akan pergi kepada, iaitu menonjolkan kemarahan tu melalui action. Nampak tu? Lepas tu biasa orang macam ni, lepas tu dia menyesal. Kan? Betul. Kalau suami misalnya asyik marah bini je lama-lama, minta maaf lah tadi, abang tak tahu kenapalah. Nah, dengar tu para suami. Abang tak tahu kenapa tiba-tiba marah tadi. Dan isteri cakap apa? Abang cakap, sekejap lagi abang buat lagi. Buat lagi. Sebab dia misalnya, dia tak boleh kawal. Yeah. Dia punya emosi dia. Dan dia berganyak bergantung kepada kalbu kita, jiwa kita. Lepas tu kalau berita kita Islam kan, kita solat. Betul. Kita berzikir dengan Allah. Sebab sebenarnya panah barang ni sebenarnya tak sihat sebenarnya. Dia akan beri efek kesan kepada orang yang berada di sekeliling kita. Betul. Kalau saya suami, saya buat macam itu, isteri saya akan terkesan. Anak-anak juga. Anak tadi tu. Betul. Kemudian kalau kat office, minta maaf lah. Saya banyak panel kepada syarikat-syarikat company-company. Dalam meeting, bos marah-marah kan. Staff ada 12 orang. Semua. Dalam hati, mesti bercakap macam-macam. Betul. Bos marah, bos stres. Dia salah satu sebab tu kerana stres. Marah-marah kan. Baling file ke, baling apa ke apa. Jadi, dia beri kesan tu. Tak sihatlah. Padahal barang ni sebenarnya tak sihat dari segi kita kata hubungan antara harmoni kemanusiaan itu. Betul. Nampak tu. Dan Tuan Haji, bila kita cakap tentang perkara ini kan, bila seorang tu mesti nak tunjukkan sikap yang baik kepada semua orang. Tetapi bila kekecewaan tu mula makin semakin lama, semakin banyak dipendam kan, dan akhirnya akan menunjukkan sikap sebegitulah. Apa yang kita risau kan adalah di bukan sahaja di dalam kalangan keluarga saja, tapi di komuniti juga, mungkin kejiranan, mungkin juga dalam organisasi sebagainya. Jadi ini antara perkara yang perlu kita kawal, kemarahan ini, dan supaya ia juga tidak akan mencalarkan ego orang lain lah. Sebab orang lain pun akan jadi bertambah marah juga kan dengan perkara seperti ini, Haji. Okey, dia sebenarnya betullah kalau boleh misalnya kita melibatkan bila panah barang ni kalau boleh dia berkait rapat dengan kita punya tahap bagaimana kita nak mengawal kemarahan tu dari segi emosi kita dan mental kita. Dalam Islam kata sabar, kan? Jadi sebab dia akan beri kesanlah kepada orang yang dikeliling kita di mana saja, tak kira lah. Betul. Kita tengok sekarang banyak dalam media sosial kan, hari ini. Hari ini mudah, apa-apa semua orang rakam tu. Engkau buat apa saja orang rakam. Lepas tu dah mula kata orang tu malu, menyesal dan sebagainya kan. Betul. Nampak orang tu the character nampak okey, personality. Itu dalam counseling kita panggil apa? Split personality. Split, okay. Split tau. Nampak okey. Macam saya pakai songkok, berjanggut, nampak baik. Nampak tu? Tak baik. Tapi sebenarnya, di sebalik itu, rupanya seorang yang cepat marah, panah barang dan sebagainya itu. Dan ini real. Ramai yang datang jumpa saya buat counseling, isteri akan datang, anak-anak datang. Nampak ayah saya itu baik, Tuan Haji. Orang jiran-jiran semua kata dia baik. Tapi kita orang dalam rumah ni, Tuan Haji, duduklah macam neraka. Dalam neraka. Tu budak umur 8 tahun tu pandai bercakap sekarang ni. Budak kecil pun pandai cakap tu. Dia berkesan tu. Jadi kalau boleh kita dapat mengawal lah ego tu sebenarnya. Dia sebenarnya dalam Islam dia tak ada ego. Sebenarnya dia ada sombong sebenarnya. Perangai iblis tu sombong kan? Betul. Kita sombongkan apa benda semua. Jadi kalau misalnya kita suka merendah-rendahkan orang, menjatuhkan orang, jangan menghina orang, merendah orang. Nampak tu ego lah tu. Betul. Betul. Dan menyebabkan nanti akan berlaku kita kata ialah marah dan sebagainya. Tak sihatlah. Betul. Dan di kesempatan waktu yang ada ni, Haji, mungkin Haji nak kongsilah sebab kalau kita tengok sekarang ni, isu viral mudah je kan? Di media sosial sekarang di hujung jari je. Sesiapa saja boleh upload dan juga menjadikan perkara itu viral. Jadi bagaimana sebenarnya pihak berkuasa mungkin boleh menggunakan perkara seperti itu untuk kita mengubah persepsi masyarakat dan juga mereka yang perlukan bantuan seperti panas barang ini juga perlu untuk berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan nasihat agar perkara ini, ialah sebab kalau seperti di mana yang kita tahu bapa ni adalah tunggak kepada sebuah keluarga dan juga dia menjadi contoh kepada anak-anak dan juga kepada isteri itu sendiri kan. Jadi sempena hari bapa ni ada pesanan khas untuk bapa-bapa di luar sana. Alhamdulillah, terima kasih.
kalau bapa kepada semua bapa terutama sekali ya, sebab bapa ni dalam Islam bapa ayah ni sebagai pemimpin tu. Betul. Dalam surah An-Nisa ayat 34 ar-rijal lelaki tu pemimpin. Jadi kalau boleh kita sebenarnya bapa ni kita jadi pemimpin bukan saja kerja, cari rezeki, cari duit, sediakan rumah tempat tinggal, tapi juga kita punya akhlak kita. Betul. Akhlak tu penting tau. Jadi kalau boleh kawal kemarahan, sabar, kalau boleh dengan isteri dengan anak peluk selalu. Bila nak peluk tu lepas solat berjemaah kan. Lepas solat beri salam pun kita peluklah bini kita, peluk anak kita. Dan itu salah satu bonding ini salah satu cara untuk kita mengurangkan marah. Dan kepada semua bapa-bapa saya nak beritahu luar dan semua kepada semualah saya kaunselor. Dah hampir 40 tahun tu. Kalau boleh kita makna kalau ada tanda-tanda itu kita datang jumpa kaunseling cepat-cepatlah. Untuk kita belajar bagaimana nak mengawal kemarahan. Nak mengawal kemarahan tu. Itu penting. Belajar, belajar, datang kaunseling bukan mana masalah. Kita mau pada educate. Sebab kita tak naklah beri kesan kepada anak kita tadi trauma masa zaman kanak-kanak. Betul. Tak sihatlah, tak dia bagus. Akan memberi kesan sepanjang umur. Ya, betul. Sepanjang hidup anak itulah betul, kan. Betul, sepanjang hidup. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Hushim Haji Salim merupakan kaunselor berdaftar. Terima kasih banyak di atas perkongsian tersebut. Jadi para ibu dan ayah di luar sana perlu untuk kita ambil kira, perlu untuk kita menahan bersabarlah, banyakkan bersabar dan juga berjumpa dengan pihak berkuasa ataupun dengan kaunselor untuk kita mengawal marah kita agar kita menjadi parents ataupun ibu bapa yang lebih baik untuk masa akan datang demi masa depan anak-anak yang tercinta, insyaAllah. Baik, seterusnya kita akan kembali bersama dengan Irfan untuk cerita pagi Kedah. Silakan Irfan. Baik, terima kasih Sofia. Apa-apa pun sebelum kita nak marah tu, tarik nafas dalam-dalam. Hembus, baru kita rasa tenang sikit sebelum kita nak marah tu kita fikir pasal orang yang tersayang, okey. Dan sekarang ni kita nak ke cerita pagi Kedah pula untuk pesta durian di sana. Nak tengok berapa sekilo harga untuk musangking kau dah merah ke IOI ke berapa. Kita nak bersama dengan rakan pelapor Nur Hidayah Anwar. Silakan. Irfan dan langsung dari SP Park Sungai Petani sebenarnya pesta durian runtuh. Apa itu pesta durian runtuh? Sebenarnya program ini adalah hasil inisiatif oleh tiga pengusaha ataupun saya katakan usaha di Sungai Petani ini bagi membolehkan kawan masyarakat sekitar di kawasan ini menikmati durian pada harga yang istimewa iaitu harga runtuh iaitu serendah RM5 yang kita boleh katakan sebagai harga ramah. Jadi pesta ini telah bermula sejak hari Jumaat lalu dan ini adalah hari terakhir dan difahamkan sebanyak 2 tan durian disediakan di pesta durian runtuh ini. Jadi bersama saya untuk memperincikan mengenai pesta durian runtuh ini ialah usahawan tersebut iaitu mewakili ketiga mereka iaitu Datuk Zainuri Muhammad Zain. Jadi sebab pagi Datuk bersama dengan sebab pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia dan selamat pagi untuk semua rakyat Malaysia. Jadi Datuk, pesta durian ini dah dipanggil bulan Jumaat lalu. Bagaimana sambutan dia? Sambutan dia, alhamdulillah, memang hari ini kalau kita nampak pun kat belakang tu sudah habiskan stok dan tinggal bakul-bakul dia. Lebih kurang agak-agak RM dosan hasil daripada daripada kebun-kebun. Kita lah sebenarnya kita pun sendiri ada kebun. Durian-durian juga kita ada kebun. Nenas MB2 seluas 30 hektar di Sanglun. Itulah menghasilkan yang kita bawa sekarang di SP Park ini hasil daripada perusaha Encik Asnan, Encik KU dan saya untuk menarik penduduk-penduduk sampai ini datang ke SP Park ini. Sebab apa? Apa yang ada dalam SP Park ini? Di sini bermula dengan Star Wars Encik Asnan. Dan kita menanam pokok-pokok herba begitu juga sekarang hasil daripada pokok-pokok bendi. Sebab apa? Kita nak tarik orang ramai datang beli sendiri sayuran yang murah dan juga ternakan itik telur yang murah. Kita nak apa harga yang direct terus daripada ladang. Itulah hasil daripada kami bersama dengan Encik Kayu, Encik Asnan untuk menaikkan ekspektasi ini. Jadi kita minta macam orang sama tadi Amir
mungkin tak kenal lagi, tapi kami mengambil apa kata jalan inisiatif ini untuk bagi rakyat Sarawak ni datang beli sayur di sini, telur masih telur apa telitik ke di sinilah direct dengan harga yang sangat murah. Begitu juga 16 kita dengan harga yang sangat murah sebab daripada hasil penanam sendiri. Dan di sini kami tanam pokok-pokok baru-baru bulan hari kita tanam. Baru 4 bulan sudah mengeluarkan buah, lemon sudah mengeluarkan buah, banyak apa dia lagi buah yang kita tanam. Saya pada program yang dilanjutkan memang kerja amal ini tetap diteruskan. Sebab tetap diteruskan juga sebab kat sini memang sangat berpuasa hati. Di samping kat berniaga, kat sini terus memberi amal bagi kepada buat-buat amal lah. Seperti yang Datuk Nuri beritahu tadi, sampai menggunakan program itu segera untuk ini juga mereka juga amal bagi penduduk masyarakat di sekitar sekitar ini. Jadi berbagai jenis durian yang dibawa khas di sini sebanyak 2 tan hampir habis hari ini dari Perak, Pahang dan balik pulau. Jadi begitulah dengan harga serendah RM5, harga ramah. Jadi setakat itu yang laporan dapat kami sediakan dari SP Park. Kembali ke studio. Okey, terima kasih rakan pelapor Nur Hidayah di Sungai Bertani Kedah untuk Pesta Durian Runtuh yang difahamkan 2 tan durian dibawa untuk orang ramai di sana. Jadi jemput hadir dan rasai kenikmatan durian. Okey. Dan sekarang ini kita nak bersama dengan sahabat saya, tak lain tak bukan Raja Sofia, untuk segmen SPM dari sini. Apa perinciannya, Sufi? Silakan. Baik, terima kasih Irfan. Wah, seronok kan tengok durian tu kan. Nanti kita boleh pergi kan. Dah kata pesta durian runtuh. Okey. Baik, seperti biasa saya akan teruskan untuk SPM sana sini untuk kali ini dan antara perincian pada kali ini iaitu elektrik orang asli. Kira-kira 2000 orang asli suku kaum Temiar di Pos Hendrop dan Pos Tuel di Gua Musang Kelantan bersyukur selepas rumah mereka menikmati kemudahan bekalan elektrik 24 jam. Kemudahan itu dilaksanakan Tenaga Nasional Berhad TNB dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Penduduk menzahirkan rasa syukur kerana tidak perlu lagi bergantung kepada lilin, pelita dan generator bagi menerangi kediaman terutama pada waktu malam. Elektrik mula disalurkan bermula bulan lalu selepas kerja pemasangan tiang dan meter dilakukan. Air terjun Gunung Ledang. Air terjun Gunung Ledang yang telah ditutup sejak setahun lalu bagi kerja-kerja naik taraf akan dibuka semula kepada umum bulan depan. Menteri Besar Johor berkata ia berita baik buat penggemar khazanah alam sekitar, apatah lagi dengan penganjuran Karnival Gunung Ledang. Kerajaan negeri optimis untuk memastikan Gunung Ledang di daerah itu akan sentiasa dikunjungi selain turut mempergiat promosinya. Usaha tingkatkan pengeluaran kopi negara. 3 klon kopi Liberica baharu yang dihasilkan Institusi Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI perlu dimanfaatkan agensi berkaitan. Kopi Liberica berdaya tahan terhadap serangan serangga perosak serta jualan lebih tinggi berbanding kopi Arabica dan Robusta. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin berkata sebanyak 10 klon kopi Liberica dan Robusta telah diisytiharkan MARDI sejak 1992. Tambahan beliau, MARDI perlu terus berusaha mempergiatkan penyelidikan dan pembangunan teknologi kopi untuk kekal menjadi pusat rujukan utama industri kopi negara. Kerajaan negeri turut diseru menyokong inovasi dihasilkan supaya petani dan pengusaha kopi dapat menerima manfaat. Program Semarak Madani anjuran Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM wajar diteruskan dengan melibatkan lebih ramai komuniti di negara. Ia bukan sahaja beramah mesra dengan rakyat, malah mendapat pelbagai isu setempat sekaligus membantu mendepani campuran tersebut. Pada program tersebut, seramai 850 penduduk sekitar menyertai pelbagai aktiviti yang dianjurkan, antaranya kenduri rakyat, sukan komuniti dan pameran dari jabatan dan agensi kerajaan.
Baik, itu dia antara paparan untuk SPM sana sini pada kali ini dan seterusnya kami kongsikan pada anda berkenaan dengan bingkisan kisah rakyat Malaysia dengan tajuk Pemuda OKU Tidak Sangka Bergelar Usahawan Berjaya. Silakan. Berusia 13 tahun, Yusairi Hafiz Tajuddin diserang demam panas sehingga strok sebelah badan. Kesannya, Yusairi perlu menanggung sakit saraf tangan dan kaki seumur hidupnya. Namun semua itu tidak menghalang pemuda berusia 32 tahun ini untuk mengorak langkah sebagai usahawan berjaya. Ini adalah inspirasi yang saya ambil daripada ibu saya yang telah memulakan perniagaan putu kering warisan nenek ni dengan menggunakan resepi keluarga yang telah diturunkan oleh nenek saya. Yusairi nekat membuktikan pada dunia bahawa orang kurang upaya sepertinya juga mampu hidup berdikari dan berjaya membina empayar perniagaan sendiri. Pada tahun 2018, Yusairi memulakan perniagaan putu piring secara kecil-kecilan di tepi jalan berhampiran tempat tinggalnya sebelum menyertai program Two Years Exit Program, TUYEP, yang dilaksana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Alhamdulillah, berkat daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat memperkenalkan kepada saya program TUYEP, banyak membantu saya dari segi pengurusan akaun, dana dan galakkan berserta semangat untuk saya terus maju. Jangan risau kerana JKM akan buat pemantauan dan juga ada kelas-kelas percuma yang dianjurkan untuk memantapkan lagi perniagaan, maka terhasillah putu kering warisan nenek terlajak sedap. Program keusahawanan sosial JKM itu membantu kumpulan sasar meningkatkan pendapatan melalui pembangunan modal insan dan bimbingan inklusif. Perniagaan ini datang daripada hati dan semangat yang kental, tambah lagi bergelar orang kurang upaya. Bukan mudah. Saya pernah dapat RM4 je satu hari. Usaha dan kesungguhan Yusairi juga lebih bermakna apabila dinobatkan sebagai pemenang tempat pertama Liga Usahawan OKU Selangor Anjuran Selangor Youth Community 2022. Minat yang mendalam dalam bidang masakan dan perniagaan membuatkan Yusairi lebih yakin untuk memperbagaikan juadah yang dijual di kedainya.
Berikan tepukan untuk persembahan pertubuhan silat bela diri tempuran bebas. Yeah. Okey. Kita kat sana. Okay. Jom kita ke kita ke sana sikitlah. Okey, ke sini sikit. Baik, ya. baik. Okey. Dan juga tetamu kita. Silakan. Ini dia. Ya. Okey. Yang pertama sekali kita bersama dengan Muhammad Syahril Samsudin iaitu pengurusi pertandingan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, nampak bertenaga hari ini untuk kita bersilat. Okey. Yang kedua kita bersama dengan Rosman Afandi Amiruddin iaitu ketua teknikal dan juri FCSC. Apa khabar? Ya, alhamdulillah sihat. Sihat ya. Dan di sebelah Sufi ni siapa? Ya, kita bersama dengan Muhammad Danish. Okey, Muhammad Danish, Aizat Muhammad Nazri selaku pesilat terbaik dan juga bersama dengan Muhammad Alif Ikwan Ahmad Waris juga pesilat terbaik. Alright. Okey, jadi kita nak mulakan dengan orang kuatnya lah juga ketua teknikal dulu. Okey, jadi kita nak tanyalah kepada Encik Rosman, mungkin boleh kongsikanlah untuk kali ini bagaimana pemilihannya mereka ini untuk ke final. Yeah. Okey. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak Selamat Pagi Malaysia atas jemputan. Okey, bagi kali ini kita akan ada dua kategori okay. Satu yang amatur lah. Amatur ni yang biasa. And then yang kedua ada untuk Super Fight International. Di mana yang Super Fight International ni adalah di kalangan pesilat terbaik kejohanan sebelum ni. Wow. 5 pesilat terbaik yang telah kita pilih dan diorang akan bermain dalam Super Fight International akan bertemu dengan pesilat daripada luar negara yang itu daripada Singapura dan juga Indonesia. Wow. Dan diorang akan bermainlah kategori profesional. So berbeza daripada sebelum ni lah amatur. So kali ni kelainan sikit lah. Terbuatkan satu kelainan. Dan hadiah dia pun agak menarik lah kali ni. Agak menarik. Sebab so, tengok nanti 9 Julai dia mula bertiga betul? Ya, KL Gateway Mall. Okey. Kita nak tanya juga kepada pengurusi pertandingan sendiri iaitu Muhammad Syahril Samsudin. Berkaitan dengan bagaimana pencapaian pertandingan ni setakat ini? Alhamdulillah untuk tahun ni kita dah menganjurkan sebanyak 2 kali. 4.0 dan alhamdulillah lah penyertaan tu memang ramai. Kita target untuk kali ini hanya 35 perlawanan yang melibatkan 70 orang peserta. Tapi kita dapat hampir 200 pendaftaran. Jadi kita akan tapis. Dan setiap tahun, setiap kali penganjuran, kita akan dapat penyertaan daripada tim yang baru lah. Maksudnya tim-tim yang tak pernah join pun akan join jugalah. Jadi memang kita dah nampak benda ni walaupun sesuatu yang baru tapi telah mendapat satu telah orang lihat dan ramai juga yang berminat untuk join. Ya, itu yang saya suka sebab lebih ramai orang berminat untuk menyertai pertandingan silat ini. Dan kita nak bercakap berkenaan dengan keadaan ekonomi sekarang ya, yang agak merosot dan ada pelbagai kekangan. Jadi, sebagai pengurusi pertandingan sendiri, apa yang dilaksanakan untuk kembalikan kerancakan dunia persilatan di tanah air? Sekarang ni kalau kita lihat kan, media sosial itu sangat meluas. Jadi macam saya sendiri, saya guru latihan silat. Semasa saya buat latihan, saya akan buat live Facebook. Itu dan selain itu juga saya akan buat talk mengenai silat tentang bagaimana kita nak menguruskan gelanggang, bagaimana nak menguruskan anak-anak dalam gelanggang. Jadi saya lihat media sosial ni, lagi-lagi melalui live ni, kita akan dapat menarik ramai orang untuk menyertai silat lah. Dan salah satu saya yang kami lakukan macam lokasi tempat tu kita buat di shopping mall. Buat shopping mall ni kita dapat marketing yang bagus untuk silat lah. Jadi orang yang tak minat silat pun dia datang ke shopping, jadi dia lihat dia terus minat. Jadi tempat itulah tempuan, lokasi kan? Tempat tu sangat penting untuk kita buat marketing. Betul kita luaskan kata apa peminat dan, di sekitar negara kita. Kita tahu sekarang keadaan ekonomi tak apa nak okey kan. Jadi ibu ayah nak hantar anak pergi belajar bela diri. Silat merupakan bela diri yang kadar yuran dia agak rendah. Jadi itu salah satu inisiatif guru silat untuk membantu anak-anak bangsa mempelajari silat dengan mengendalikan kadar yuran yang rendah dengan sesuai dengan keadaan ekonomi sekarang. Baik, betul tu sebab bila yuran tu sedikit murah jadi lebih ramai anak-anak boleh menyertai dengan kehadiran ibu bapa yang berikan sokongan. Betul. Kita nak juga tanya pada pesilat-pesilat kita lah bagaimana persediaannya. Adik Danish. Assalamualaikum. Persediaan saya akan turun training dengan lebih awal dan akan beredar dengan lebih lambat lah untuk disediakan fizikal dan mental saya dan mengamalkan makanan yang sihat dengan cukup yang tidur. Okey, jadi macam mana dari segi sokongan keluarga semua tu penting juga tu kan? Itu alhamdulillah lah saya mempunyai keluarga yang supporting yang selalu datang turun kalau saya mempunyai game-game yang penting macam ni lah. Okey, itu
persediaan daripada adik Danish kita. Kita nak tanya juga kepada seorang lagi pesilat terbaik kita ni. Jadi adik Alif mungkin boleh kongsi juga lah rutin harian. Kalau tadi macam Danish kongsi kan, antaranya yang penting macam pemakanan, kena cukup tidur sebagainya. Training pun penting juga. Jadi apa antara yang awak lakukan untuk memastikan okey boleh jadi juara? Kesihatan saya malam lah tadi. Kalau pada waktu siang saya kerja tadi, masa yang saya free adalah pada waktu malam. Yang mana dibantu oleh Master Osman dan Coach Sherry. Saya perlu mental yang kuat untuk kali ini berlawan dengan pesilat Indonesia. Ini satu cabaran yang baru. Jadi bila untuk kali ini kan, kita bukan sekadar orang kata bersilat ataupun lawan di dalam negara je, tetapi berjumpa dengan mereka yang berada daripada negara luar. Jadi bagaimana perasaan tu? Perasaan tu agak gemetar lah, sebab kita dapat first time dapat berjumpa dengan orang yang luar daripada negara. Tapi saya akan beri saingan yang hebat lah dekat mereka. InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik lah. Apa yang saya training sama ni saya akan buktikan supaya saya berjaya lah. InsyaAllah. Dah berapa lama dah sebenarnya bersilat ni? Saya mula bersilat tahun 2016. Sampai sekarang saya... Berapa umur sekarang? Umur 23 tahun. Muda lagi. Muda lagi. Yang penting Malaysia boleh. Ya. Kita boleh menang insyaAllah. Okey, nak tanya kepada Cik Rosman sendiri sebagai juri untuk pertandingan kali ini. Bagaimanakah proses penjuri dilaksanakan dan apakah kriteria yang akan dipilih semasa pertandingan nanti? Okey, kali ini kita akan seperti biasalah. Kita mengenakan sistem poin 10-9 seperti biasa. And then cuma kita ada pemilihan untuk bagi kriteria amatur, pesilat wanita terbaik dan pesilat lelaki terbaik. Kita akan pilih. Mana kita akan lihat daripada seninya, dia punya gerakan combo, combination. Lepas tu dah tentulah yang menang lah. Kita akan select dari situ sebab kita ada panel dalam 7 panel pemilihan yang akan undi. Siapa okay, yang panel akan tu dari dalam negara saja ataupun ada juri dari kita ada daripada okey daripada internal kita punya daripada ni dan juga ada jemputan daripada Johor dan juga luar negara wakil. Wow. So kita jadi benda tu akan jadi fair. So untuk pemilihan pesilat terbaik lelaki dan pesilat terbaik wanita dan bagi kategori yang super fight international, kita akan menyediakan satu piala khas. Kita akan panggil top fighter best of the best. So dia akan mendapat satu piala memang besar. Wow. Dan piala tu dan juga merupakan wang tunai. Dia akan dapat yang itulah tu. Antara lima ni. Itu mesti rahsia lagi wang tunai. Itu adalah rahsia. Rahsia. Kalau nak tahu kena datanglah nanti tengok kan. Okey, terima kasih. Saya nak tanya juga kepada Cik Syari sendiri. Baik. Mungkin boleh kongsikan lagi berkaitan dengan matlamat pertandingan kali ini. Siapa yang kita nak tarik minatnya dan apakah harapan kepada ibu bapa yang ingin membawa anak mereka ke dunia persilatan? Pada ibu bapa, jadi jangan rasa tangguh-tangguh lah. Abang saya ramai yang terima tapi tangguh. Kalau ada rasa niat tu, terus hantar. Sekarang mudah kita cari. Dekat Facebook, kita search, kita akan jumpa saja. Jadi salah satu matlamat kita adalah untuk menarik orang luar untuk menyertai silat, meminati silat. Matlamat kita sebenarnya adalah untuk melahirkan pesilat yang satu hari nanti boleh mewakili negara dalam sukan kickboxing. Sebab sukan kickboxing ni dia universal. Mana-mana bela diri pun boleh join. Dan majoriti sukan kickboxing kalau kita tengok di sukan si Kemboja diwakili oleh petarung daripada Muay Thai. Jadi hasrat kita satu hari nanti daripada Full Contact Silat Championship ni akan melahirkan pesilat yang boleh mewakili negara bertanding dalam kickboxing dan juga dan boleh mengharumkan dan boleh memafarkan nama silat itu di luar negara. InsyaAllah kita doakan hasrat benda itu untuk kita melahirkan generasi pesilat negara tanah air. Ya, okay. InsyaAllah. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Syaril, Encik Rosman, kepada adik Danish dan juga adik Alif Iqbal kerana bersama kami untuk segmen Full Contact Silat Championship 4.0. Ya. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.
Rasa berbunga juga jiwa pagi-pagi ni kan. Ya. Itu dia nyanyian merdu daripada Nur Alia Wardina dan juga Muhammad Hanif. Okey, seterusnya saya nak bercerita dengan lebih lanjut lagi lah. Mungkin saya nak jadi pelajar juga lepas ni kan. Jadi nak menuntut ilmu juga lah, nak menyanyi juga kan. Okey, bersama dengan saya kenalkan di sebelah saya iaitu Encik Rizal Izzuan Zulkifli Tony, merupakan pencerah kanan dan pengarah muzik konsert Conservatory Music, dan juga di sebelahnya saya kenalkan iaitu Dr. Juriani Jamaluddin, merupakan ketua pengajian dan pengarah konsert Conservatory Music College Pengajian Seni Kreatif UiTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jadi anak murid boleh? Boleh. Okey, jadi sebagai permulaannya mungkin boleh kongsikanlah, doktor boleh kongsikan berkenaan dengan mutu pendidikan muzik dan juga program pembangunan bakat di kalangan anak-anak muda zaman sekarang ni. Silakan. Terima kasih. Okey,
untuk Cynthia, kita maklumkan kat sini ya. Okay, UiTM merupakan IPTA yang pertama menawarkan program muzik di Malaysia pada tahun 1984. Sekarang ini telah hampir 40 tahun ya UiTM menawarkan program muzik. Okay, di sini kita melihat bakat-bakat muzik lahir daripada muzik di UiTM yang telah mewarnai industri muzik tanah air kita. Yeah. So pada tahun ini kita berasa bangga kerana kita ada konsert hall kita tersendiri di mana mereka boleh mengetengahkan bakat-bakat mereka yang lebih ke arah profesional lah dalam membantu meningkatkan lagi kemahiran muzik mereka. Wah, bila tu? Okey, konsert hall kita akan dirasmikan pada 7 hari bulan Julai nanti oleh Menteri Pengajian Tinggi iaitu yang berbahagia Datuk Khalid Nordin. Jadi semuanya bakat-bakat daripada UiTM lah. Wow, okey. Jadi mungkin juga boleh kongsikan juga peranan UiTM dalam memperkembangkan bakat pelajar muzik muda masa kini, sebab kalau kita tengok sekarang memang ada pelbagai platform media sosial yang boleh diketengahkan untuk bakat-bakat ini. Tetapi sebenarnya perlu ada guru. Perlu ada guru vokal, guru yang membimbing untuk sebab kita nak menyanyi pun ada teknik dan sebagainya. Okey, secara umumnya kita tahu ya UiTM merupakan bumi putra, melahirkan bumi putra ya. Okey, so kita tujuan utama matlamat kita melahirkan bumi putra yang profesional dari bidang pendidikan muzik. Okey, dari segi persembahan muzik, dari segi komposisi muzik, kerana ramai graduan kita yang telah mewarnai industri muzik di tanah air dan juga di peringkat antarabangsa. So kita di UiTM juga kita ramai pakar-pakar muzik ya, seperti vokal, bidang komposisi untuk melatih pelajar-pelajar ini ke peringkat yang lebih lebih tinggi lah. Ya, okey. Dan Cik Liza mungkin boleh kongsi juga lah apa antara bentuk program ataupun aktiviti yang boleh dijalankan bagi memupuk bakat di kalangan anak-anak muda ini, terutamanya bagi mereka pelajar di UiTM sendiri. Oh, ya. Banyak aktiviti yang boleh kita buat. Satunya adalah melalui apa gabungan dengan pemuzik-pemuzik daripada industri, pemuzik-pemuzik profesional. So bila ada gabungan tu secara tak langsung, pelajar juga dia akan belajar. So technically dengan guru-guru yang ada di universiti dan juga dia ada guru-guru di luar yang datang bersama-sama kadang-kadang buat persembahan sama-sama. Kadang-kadang berbincang mengenai gubahan lagu sama-sama. Okay. So itu secara tak langsunglah. Tapi kami juga di UiTM memang ada menjalankan program yang mana kami panggil semua pemuzik-pemuzik, pengubah lagu, komposer daripada industri untuk sama-sama datang berkongsilah pengalaman dan juga ilmu yang diorang ada. Wah, untung lah sebenarnya kan. Alhamdulillah. Bukan mudah kan kita nak berjumpa one to one, dapatkan ilmu dan sebagainya kan. Betul. Wah, ini satu program yang baiklah kan. Dan sebenarnya antara yang lain juga yang boleh dikongsikan oleh doktor sendiri, apa lagi antara rancangan masa depan? Sebab kita tahu sekarang ni ramai yang nak jadi artis, yang nak jadi penyanyi dan sebagainya. Tetapi perlu sekarang ni kita bukan saja nak menunjukkan bakat, tetapi perlu jugalah ada sijil sebagainya untuk mengukuhkan lagi perkara itu atau bakat kita. Okey, untuk makluman semua, kita di program muzik di UiTM kita ada empat bidang utama ya, iaitu muzik persembahan muzik di mana mereka membuat persembahan muzik, dan juga komposisi muzik, komposisi muzik, komposisi muzik, muzik bisnes dan juga ke peringkat yang lebih tinggilah, master dan juga PhD. Wow. So daripada di sini dia orang boleh lebih meneruskan kerjaya mereka sama ada di industri ataupun ke peringkat yang lebih tinggi lagi untuk terus memajukan muzik tanah air kita lah. Okey, maksudnya mereka akan belajar dari segi vokal dan untuk mungkin gubahan-gubahan lagu juga akan dipelajari. Ya, betul. Maknanya gubahan semua tu dia akan belajar. Okey. Komposisi muzik dan juga mereka akan belajar dalam erti kata lain cara untuk meletakkan semua notasi itu kepada instrumen-instrumen termasuk juga alat-alat muzik tradisional. Wow. Wow, bagus kan? Sebab maksudnya kita masih tidak meninggalkan warisan dan juga budaya kita kan. Itu antara perkara yang cukup penting juga. Dan mungkin boleh kongsi juga berkenaan dengan konsert yang akan diadakan nanti. Akan menampilkan bakat-bakat daripada UiTM. Berapa orang, di mana dan bila akan diadakan? Oh, ya. At least kan. Kurang-kurangnya 60 orang akan terlibat. Wow. Yeah. Okay. Dia akan ada satu ensemble yang besar lah. So, terdiri juga daripada combo, orkestra, vocals
Dan saya rasa ini adalah satu konsep yang bagus. Mm-hmm. Kenapa? Sebab konsep yang kami nak utarakan kepada audiens lah, mm-hmm, kepada masyarakat, dia bersifat eklektik lah. Mm. Maknanya ada gabungan-gabungan budaya dan juga ilmu daripada muzik-muzik yang lain, mm-hmm, digabungkan. Yeah. Dan juga kami di UiTM memang, mm-hmm, ada mengamalkan konsep sinergi juga. Maknanya usaha sama dan gabung jalin antara pelajar, pemuzik dan juga industri. Macam itulah lebih kurang. Lagu-lagu dia daripada dulu sampai sekarang. Lagu-lagu legend. Ada. Konsepnya juga dalam kerjasama RTM, Orkestra RTM juga. Okey, alumni kami ya di RTM dan juga di BKL ya. So gabungan ini akan membuatkan satu persembahan yang lebih besar dan juga akan mantap lagi lah orkestra UiTM kami. Ya, semestinya. Jemput datang lah. Ya, insyaAllah. Okey, doktor. Di mana doktor? Dan macam mana mungkin kalau nak mereka yang nak join kan untuk menonton sebagainya, perlu mendapatkan tiket ataupun boleh datang bagaimana? Okey, ya. Konsert kami akan diadakan selama 2 hari iaitu 7 hari bulan, 8 hari bulan. Kepada 7 hari bulan itu, tadi dah dimaklumkan bahawa itu jemputan khas saja. Okey, yang untuk tiket akan boleh didapati di kami punya poster. Okey, pada 8 hari bulan tiket akan dibuka kepada orang ramai untuk menyaksikan konsert tersebutlah. So memang jangan melepaskan peluang untuk menyaksikan konsert ini ya. Berbeza sikit pada tahun ini sebab di dewan baru kita ya. Dewan yang first itu? Time ya yang digunakan yang telah diubah suai kepada dewan concert hall. Wow. Ya, okey. Itu kelebihannya kan. Ya, kelebihan. Student UiTM ni. Betul. Seronok baru dapat merasai pengalaman kan. Pengalaman yang sebenar berada di atas pentas. Berapa ramai boleh memuatkan dewan tu, boleh memuatkan berapa ramai orang? Dewan tu boleh memuatkan lebih kurang dalam 450 orang. 50 orang. Wow. Itu so, dalam akustik dia pun memang khas untuk orkestra sebenarnya. Orkestra dan juga muzik-muzik yang yang lebih bertaraf tinggi. Okey. Dan Cik Rizal, mungkin ada sikit kata-kata kepada pelajar UiTM khususnya yang mencuburi bidang ini. Dan yalah, kalau kita lihat sekarang ini memang bakat mereka seiring dengan yang kita perlukan sekarang ini, kan, persijilan sebagainya. Sehingga peringkat ke PhD pun ada ditawarkan juga. Jadi ini merupakan peluang yang terbaik untuk semualah. Bagi mereka yang tak tahu, inilah peluang sebenarnya ada. Nak jadi penyanyi di UiTM pun boleh juga. Okey, saya punya pendapat dan nasihat mungkin untuk pelajar. Saya rasa untuk kita ke masa hadapan, kita perlu balik ke zaman yang silam. Sebab saya rasa kita perlu memahami apa yang dah berlaku dahulu. Supaya kita ada pengalaman dan juga idea bagaimana untuk ke depan. Sebab sekarang ni kita ada teknologi kan? Ya, betul. Tapi at the same time, masa yang sama, kita kena faham daripada mana datangnya teknologi itu. Setuju. So, bila dah ada semua ni, insyaAllah kita boleh ke depan dengan lebih matang. Ya, seiring kan? Seiring. Okey, baik, itu dia. Terima kasih. Saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, Dr. Juriani Jabaluddin dan juga Encik Rizal Izwan Zulkifli Tony. Terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya. Terima kasih juga. All the best untuk konsert nanti. Moga semuanya berjalan lancar, insyaAllah. InsyaAllah. Dan moga Allah memberikan kekuatan kepada penyanyi-penyanyi kita untuk menuntaskan suara dengan cukup baik sekali. InsyaAllah. Amin. Okey, dan seterusnya, para penonton, kita ingin meninjau keadaan cuaca untuk hari ini. Jadi, jom kita ke Met Malaysia. Silakan. Kepada semua penonton, bersama-sama Map Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada pagi ini. Melalui paparan carta angin permukaan menunjukkan rantau negara kita kini menerima tiupan angin dari arah baratan ke semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak dengan kelajuan yang agak sederhana kencang antara 10 hingga 30 km sejam. Dan juga terdapat kawasan penumpukan angin di sekitar utara semenanjung Malaysia yang membawa kepada kelembapan yang tinggi dan seterusnya mengakibatkan hujan dan ribut petir di beberapa kawasan center babit. Seterusnya kita perhatikan kepada amaran angin kencang dan laut bergelora yang masih lagi berkuat kuasa sehingga ke hari ini di sekitar kawasan perairan Phuket dengan ketinggian ombak yang boleh mencecah antara 2.5 meter hingga 3.5 meter. Amaran ini dijangkakan akan berakhir sehingga ke hari ini dan keadaan laut di rantau negara kita adalah stabil sepanjang hari ini. Seterusnya kita perhatikan untuk paparan imej gema radar di semenanjung
Semenanjung Malaysia menunjukkan keadaan hujan dan ribut petir yang berlaku di beberapa tempat di utara Semenanjung Malaysia, termasuklah di bahagian pantai timur melibatkan Kelantan, Terengganu dan juga di pedalaman negeri Pahang. Dijangkakan ia akan berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti, dan juga hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di sekitar bahagian barat negeri Johor ini akan memasuki daratan di sekitar negeri Johor. Dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke 11 pagi nanti. Seterusnya kita lihat kepada ramalan di Semenanjung Malaysia menjelang petang nanti. Keadaan hujan dan ribut petir hanya lebih fokus di 1-2 tempat, melibatkan di pedalaman negeri Pahang dan juga di bahagian timur negeri Johor, manakala lain-lain tempat dijangkakan cuaca cerah dan tiada hujan untuk petang nanti. Di sekitar Sabah dan Sarawak pula, pada pagi ini hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di 1-2 tempat hanya berlaku di bahagian Miri dan Limbang di Sarawak, manakala di Sabah cuaca adalah cerah termasuklah di bahagian barat negeri Sarawak. Untuk petang nanti nanti pula hujan dan ribut petir jelas kelihatan di sekitar bahagian pantai barat dan juga Sandakan Tawau Sabah, manakala di Sarawak lebih meliputi bahagian pedalaman Sarawak. Dijangkakan ia akan bermula sekitar jam 1 tengah hari nanti sehingga ke lewat petang nanti. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca, anda terus layari laman sesawan kami di www.met.gov.my atau ke laman sosial rasmi Map Malaysia. Sekian dari saya, kita ikuti paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang hari ini. Saya Farah Alim, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih rakan pelapor di Map Malaysia. Sekarang ini kita akan terus bersama dengan rakan kita di sini untuk segmen Peluang Sebati dengan Cita-Cita. Kita bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa. Kita persilakan yang pertama, Encik Ismail Fahmi Laili, Pengurus Pembangunan Perniagaan MyUnia. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih. Yeah. Encik Irfan, terima kasih kerana menjemput kita pada hari inilah. Kami pun sudi menerima kehadiran anda di sini. Dan kita bersama dengan Encik Amir Hamzah Maisa, Presiden Persatuan Kebangsaan IPTS Bumi Putra Malaysia PKIBM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat, ya? Terima kasih. Sihat. Alhamdulillah. Okey, kita nak terus bercakap mengenai Carnival MyUni ini. Jadi mungkin Encik Ismail boleh kongsikan kepada penonton semua apakah yang dikatakan dengan Carnival Pendidikan MyUni ini. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, kita ada berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia kerana kita akan memperkenalkan MyUni. Okey, MyUni ini Malaysian Universities and Colleges Online Application System, iaitu sistem pengambilan pelajar secara atas talian. Okey, di mana kalau biasanya kita dengar tentang UPU online, okey, itu untuk pengambilan pelajar ke IPTA. Sekarang kita ada MyUni untuk pengambilan pelajar ke IPTS. So di dalam MyUni ini kita ada 60 lebih universiti dan colleges di mana mereka menawarkan lebih 500 kursus pengajian daripada peringkat sijil, diploma sehingga ke peringkat PhD. So adik-adik yang nak sambung pengajian, adik-adik lepasan SPM, STPM, siapa-siapa yang nak menyambung pengajian boleh just melayari website myuni.com.my.
untuk apply dekat situ. So Mayuni ni dia very simple. Adik-adik masukkan your details, you punya results and then you punya minat. Apa yang you minat? You minat contohnya culinary satu, you minat engineering, you minat arts ke? Nanti tu akan keluar yang berkaitan. Ya, dia akan matching kan you punya results dengan minat semua senarai apa universiti and colleges yang menawarkan offer. Oh, yang layak kepada anda. Yeah, so you boleh pilih you punya yuran pengajian, lokasi dekat mana, universiti itu macam mana dan sebagainya. Okey. Selain daripada mayuni.com.my, kita juga menganjurkan karnival pendidikan Mayuni. Whereby kita jelajah satu Malaysia di 11 lokasi. Yang ini, education fair kita bawa universiti dan colleges ni direct terus kepada ibu bapa dan pelajar untuk menerokai dia punya peluang pelajaran tu. Mungkin ada ibu bapa yang muskil ke nak tahu lebih lanjut. Kita boleh ke sana beramai-ramai di 11 lokasi yang berbeza. Jadi mungkin Cik Ismail boleh kongsikan juga di manakah dan bila akan diadakan Karnival Mayuni kali ini. Untuk Karnival Pendidikan Mayuni, kita baru-baru ni kita dah start minggu lepas di di Penang dan Ipoh. Okey, minggu ni kita sedang buat di Seremban 2, Maidin Mall Seremban 2 dan Amanjaya Mall Johor Bahru. Angsana Mall JB. Johor Bahru. And then kita minggu depan orang-orang utara pakat mai ke Sungai Petani, Aman Jaya Mall, Sungai Petani Kedah. Dan kalau di and then kita juga buat di Kuantan, KCM Kuantan, Kuantan City Mall. And then selepas raya kita teruskan untuk orang-orang Pantai Timur. Pakat mari set kita di Maidin Tunjung, Kota Baru dan Maidin Gong Badak di Kuala Terengganu. And then kita fly pula ke Sabah Sarawak. Sabah Sarawak kita buat di Maidin Petrajaya di Kuching dan Imago Mall di Sabah. Okey, Kota Kinabalu Sabah. Last kali pada 23 Julai itu kita akan buat di Maidin USJ sinilah. Untuk pengetahuan Irfan, nanti kita punya Mayuni program ni semuanya kita telah mendapat sokongan kerjasama endorsement daripada KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Baik. Baru-baru ini pun kita telah alhamdulillah berjumpa dengan YB Menteri sendiri dengan KP Pendidikan Tinggi. Kita membincangkan macam mana Mayuni dapat membantu lagi untuk membantu pelajar ni untuk melanjutkan pelajaran. Okey, mungkin sekarang ni Cik Amin boleh kongsikan juga antara matlamat Karnival Pendidikan Mayuni dilaksanakan di seluruh negara. Okay, terima kasih Irfan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton. Seperti mana yang Cik Ismail jelaskan tadi, objektif karnival ini sebenarnya adalah untuk kita bertemu langsung dengan pelajar dan ibu bapa. Betul. Supaya mereka boleh mendapat penjelasan, mendapat maklumat-maklumat yang tepat dan juga yang betul tentang di mana mereka nak melanjutkan pengajian. Sebab melanjutkan pengajian ni sebenarnya satu perkara yang sangat pentinglah dalam kehidupan, big decision. Betul. Kan, kita tak boleh decide secara mudah kan, tetapi kita kena mengambil kira pelbagai faktor. Kan, dia macam nak kahwin jugalah. Kan, kita nak kena kenal, nak tahu program, nak pilih siapa orangnya. Kan? Ada banyak kriteria. Betul. Sebab dia akan menentukan perjalanan kehidupan kita untuk satu tempoh. Betul. Apa yang kita belajar sekarang ini, itulah yang kita akan menjadi bekalan kita dalam kehidupan kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Jadi sebab itulah objektif karnival ini supaya kita pergi ke lokasi-lokasi yang disebutkan tadi supaya pelajar boleh datang, kalau boleh datang dengan ibu bapa dan berjumpa sendiri dengan IPT-IPT yang terlibat di sana. Baik, itulah dia betul. Kalau kita tengok melalui media sosial ataupun di internet kan, pengalamannya tak sama berbeza. Betul. Kalau kita datang betul-betul di tempat itu, kita tengok dan kita tanya sendiri bersemuka, kan? Jadi itu yang kita dapat rasai pengalaman yang berbeza untuk mendapatkan satu informasi berkaitan untuk kita melanjutkan pengajian. Kita nak tanya juga untuk Karnival Pendidikan Mayuni ni, apakah antara aktiviti menarik yang disanakan di sana? Aktiviti-aktiviti yang kita lakukan, kita ada banyak. Nombor satu yang paling penting adalah
talk ataupun motivation talk daripada institusi itu sendiri kepada para students. Lepas tu kita ada cabut tambah tua, macam biasalah kita ada persembahan daripada sekolah-sekolah dan sebagainya lah. Yeah. So memang kita jemput semua ibu bapa, guru-guru, especially students ni untuk datang menghadiri semua lokasi kita. Baik. Okey. Itu berkaitan dengan Karnival Pendidikan Mayuni yang akan dilaksanakan di 11 lokasi yang berbeza. Terima kasih diucapkan kepada Encik Amir Hamzah dan juga Encik Ismail berkongsi kepada kita tentang kehebatan karnival ini. Dan kita akan bersama dengan rakan kita di Kelantan, iaitu kita akan bersama dengan Encik Amirul Hafiz untuk cerita pagi di sana. Baik, terima kasih Irfan di studio. Selamat pagi Malaysia. Seketika ini saya berada di Masjid Al-Taqwa, Alor Pasir, Wakaf Baru untuk siri lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Kelantan hari ini. Dan di sini beliau akan menyampaikan mokcat bagi projek menaik taraf Masjid Al-Taqwa Mukim Alor Pasir Tumpat ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka tiba di masjid ini pada jam 10.25 pagi. Ini adalah lawatan pertama beliau, lawatan sulung, lawatan muka surat pertama untuk hari ini daripada empat siri lawatan PM ke Kelantan hari ini. Beliau turut akan ke majlis penyerahan kunci SPNB, Balai Islam Lundang, Kota Baru, dan last kali beliau akan ke UMK Bacok untuk temu Anwar. Apa yang saya lihat kini, ramai masyarakat di sini sudah tidak sabar untuk bertemu dengan PMS, dan mereka bagi tahu pada saya tadi tak sabar nak tengok PMS secara depan-depan. Turut hadir hari ini adalah Menteri Besar Kelantan, Dato' Ahmad Yaakob. Sedikit perkembangan berkenaan dengan Masjid Al-Taqwa ini, projek menaik taraf Masjid Al-Taqwa Mukim Alor Pasir Wakaf Baru Tumpat ini dijangka memberi manfaat keselesaan kepada lebih 1,600 jemaah setempat, terutama ketika mendirikan solat fardu, solat Jumaat, solat Aidilfitri dan solat Aidiladha. Apa yang saya diberitahu, projek menaik taraf masjid dan kepada bangunan dua tingkat berkenaan dijangka menelan belanja keseluruhan berjumlah 10 juta, dan kerja-kerja pembinaan sudah bermula sejak Mac tahun lalu. Setakat itu saja saya rasa perkongsian untuk cerita pagi. Selamat pagi Malaysia. Dan Amirul Hafiz Rosli ini tak berakhir dengan saja-saja. Tak berakhir dengan begitu saja. Jadi saya nak bagi satu pantun. Dari jauh datang kemari santuni masyarakat ke negeri ini. Terima kasih Dato' Sri yang kami sayangi memberi manfaat kepada kami. Kembali kepada Irfan di studio. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Thank you. Ingatkan awak dah lupa. Suka? Suka awak ni. Mestilah saya ingat. Ke awak sendiri yang terlupa? Hello, assalamualaikum, Mak. Dah check dah tadi. Alhamdulillah, baby semua okey. Itulah, tapi... Tak apalah, nantilah Zara cerita dengan Mak, ya. Assalamualaikum. Sam, bila awak nak berhenti rokok? Kita dah nak ada anak dah, tahu tak? Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Okey, kita akan terus terbang ke negeri Sarawak untuk cerita pagi di sana dengan tajuknya Bazar Gawai 2023 bersama rakan pelapor Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Ifan yang berada di studio Selamat Pagi Malaysia. Dan untuk cerita pagi Sarawak, sekarang ini saya berada di perkarangan Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MBKS, bersempena dengan Bazar Gawai 2023. Untuk menceritakan yang selanjutnya, saya bersama dengan Encik Tuah Jeli, iaitu selaku penyelaras pentas hiburan Bazar Gawai 2023. Silakan Encik. Okay. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Encik Tuah, kongsikan sedikit dengan penonton Selamat Pagi Malaysia, apakah program Bazar Gawai 2023 ini?
Okey, program Bazar Gawai 2023 ini adalah merupakan akan menyediakan berbagai aktiviti seperti pentas hiburan, kita ada jualan jualan seperti kraftangan dan jualan makan minum untuk pengunjung. Okey, baik. Saya difahamkan salah satu aktiviti iaitu kumang dan keling yang melibatkan dewasa dan kanak-kanak. Sila jelaskan. Okey, untuk aktiviti yang akan berlangsung pada pagi ini jam 10 pagi kita adakan peringkat saringan bagi pekit kumang keling, kanak-kanak untuk peragaan busana tradisional dan juga pekit kumang keling yang akan berlangsung jam 10 nanti. Dan mereka akan dipilih ke peringkat akhir yang akan diadakan pada 24 Jun iaitu pada hari Sabtu jam 7 petang. Dan tak lupa juga pada malam ini nanti kita adakan malam budaya, majlis pelancaran yang akan dilancarkan oleh Yang Berhormat Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, Timbalan Premier Sarawak pada jam 7 petang nanti. Okey, baik. Dan akhir kata untuk masyarakat yang berada di sekitar Bandaraya Kuching. Untuk masyarakat Kuching di situ, datang-datanglah ramai-ramai kita orang untuk support, sokong program Gawai Bazar 2023. Terima kasih. Terima kasih Encik Tu Haji Lee. Sekian itu saja saya dapat kongsikan untuk Cerita Bagi Sarawak dan kembali kepada rakan setugas di Gan Sepuri. Silakan. Terima kasih rakan pelapor Lydia untuk topik kita Bazar Gawai 2023. Sekarang ini kita akan terus dengan segmen berikutnya berkaitan dengan pelaksanaan korban di dalam dan luar negara bersama Ustaz Muhammad Amirul Kamarudin, Penasihat Syariah untuk Izi Korban. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Ya, kita dah ingin berdepan dengan bulan Zulhijjah. Betul. Ni. Satu sunat itu tentu adalah untuk kita melakukan ibadah korban. Mm-hmm. Jadi, mungkin Ustaz boleh kongsikan dari segi pengertiannya dan dari segi hukumnya bagaimana kepada seluruh umat Islam di negara kita. Baik, terima kasih Ifan. Kita pun tak lama, mungkin sehari dua, lagi-lagi dua hari kita nak masuk bulan Zulhijjah. Sedar tak sedar kita dah menghampiri Aidil Adha. Jadi inilah masa untuk kita nak buat persiapan melakukan ibadah korban. Jadi bila kita sebut tentang ibadah korban, satu ibadah yang menjadi ukuran ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita melakukan ibadah korban itu bukan hanya semata-mata untuk kita nak makan daging kan, ataupun kita nak beri agihkan daging kepada fakir miskin dan sebagainya. Tujuan utama bila mana kita melakukan ibadah korban adalah untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan begitulah seperti mana yang telah dilakukan oleh para Nabi. Sejak zaman Nabi Adam, mereka melakukan ibadah kurban, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Dan sejarah menceritakan kepada kita dalam syariat ibadah kurban ini, walhal pada zaman Nabi Adam AS, disyariatkan ibadah kurban dan pada ketika itu manusia pun tak ada lagi. Belum ada lagi awal apa ketika awal penciptaan manusia. Jadi bagaimanakah kalau kita nak katakan ibadah kurban itu untuk kita berikan kepada fakir miskin dan sebagainya? Manusia pun tak ada lagi. Jadi sebab itu tujuan utama balik kepada asal adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan sebenar untuk kita melakukan ibadah kurban. Jadi bila mana setiap tahun datang bulan Zulhijjah, maka inilah peluang, inilah masanya untuk kita nak dekatkan diri kepada Allah, buat ataupun melakukan ibadah ataupun perkara yang Allah SWT suka dalam masa yang sama. Bila mana kita dekat pada Allah, kita buat Allah yang suka, apa, buat perkara ataupun amalan yang Allah suka, pada ketika itulah kita banyakkan berdoa, minta hajat kepada Allah SWT. Apa sahaja perkara ataupun hajat yang kita inginkan, mudah-mudahan dengan ibadah korban yang kita lakukan itu, Allah tunaikan hajat kita pada tahun ini, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, Ustaz, mungkin boleh kongsikan kepada kita berkaitan dengan orang-orang yang dah cukup syarat untuk melakukan ibadah korban ini antaranya. Baik, kalau kita tengok dalam kita kitab fiqh disebut dalam apa nama mazhab Syafi'i, antaranya ibadah korban ini disyaratkan ataupun diberikan kelayakan itu kepada yang beragama Islam, yang cukup umur dan sebagainya, kemudian mampu untuk melakukan ibadah korban. Jadi saya nak ambil satu, bila sebut mampu untuk melakukan ibadah korban, Nabi SAW pesankan kepada kita, man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi falyaqribanna musallana. Barang siapa yang dia ada kemampuan, kemampuan maksudnya dia makan cukup, pakai cukup, kalau dia dah apa sudah berkeluarga, anaknya cukup makan, cukup pakai sebagainya, sehinggalah selepas hari raya tu dia memang dah cukup, dah tersedia segala kelengkapan, tersedia segala keperluan keluarga. Walam yudahi, tapi dia mampu, tapi dia tidak melakukan ibadah kurban. Fala yaqribanna musallana, maka jangan dia mendekati tempat solat kami. Seolah-olah Nabi macam beri peringatan kepada kita, bagi orang yang ada kemampuan tapi dia tak nak buat kurban.
dia ada kemampuan, dia ada kesempatan tapi dia tak nak buat ibadah korban. Nabi seolah-olah kata tak payah raya lah, macam kita lah kan, datang bulan Syawal, datang Aidilfitri, kau tak puasa bulan Ramadan, sibuk pula nak baju raya, nak duit raya betul, dengar rendang, ketupat dan bagai. Tapi Ramadan kita tak hidupkan, Ramadan kita tak berpuasa, puasa pun tak cukup, puasa pun tak cukup, jadi kita sibuk nak beraya seolah-olah begitu. Bila Aidil Adha juga begitu, datang Aidil Adha setiap tahun tapi kita tidak melakukan ibadah korban adalah satu perkara yang merugikan diri kita. Dan lebih-lebih lagi, kita mampu melakukan ibadah korban tapi kita tak buat. Nabi kata fala yaqribanna musallana, jangan dekati masjid kami, jangan dekati tempat solat kami. Macam Nabi beri amaranlah kepada kita, peringatan kepada kita. Jadi jangan rugikan masa, bila kita ada kemampuan, ada peluang, lakukanlah ibadah korban. Betul. InsyaAllah. Ada kemampuan, ada peluang dan ruangnya, kita lakukanlah ibadah korban ini untuk kita mendekatkan diri dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, contohnya kan, ada orang ni dia duitnya tu hanya dikumpul untuk melakukan ibadah korban, tetapi dia macam terpaksa ikat perut, dia tak makan. Adakah apa hukumnya kepada orang yang sebegitu, Ustaz? Adakah dia perlu melakukan ibadah korban juga? Okey, sama juga macam kita sebut orang yang terpaksa meminjam, terpaksa berhutang untuk nak melakukan ibadah korban. Kalau dah sampai membebankan diri dia, terpaksa ikat perut. Tapi kita tengok ada orang yang begitu, memang betul. Yang Irfan cerita memang betul. Ada orang yang sanggup jual rumah, jual kereta. Tapi mereka sebenarnya, bagi mereka, walaupun korban itu setahun sekali, tahun depan pun boleh, tapi mereka tak nak sisihkan peluang. Mereka kata, tak apalah, rezeki akan datang, rezeki akan boleh datang, dicari, ya. Duit boleh dicari sebagainya. Tak apa, mungkin dalam seminggu dua ni kita ikat perut sikit, tambah sikit duit untuk kita nak melakukan ibadah korban. Mereka begitu bersungguh-sungguh, khususnya mereka yang yang dalam mazhab Hanafi sebagai contoh, kerana bagi mazhab Hanafi korban ni wajib. Jadi mereka sangat-sangat menghargai ataupun sangat-sangat mengambil kesempatan peluang untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi mereka tak ada masalah. Tetapi kalau bagi kita dari sudut pandangan Islam, kalau sampai benda itu memudaratkan, menyebabkan anak isteri tidak ada nafkah, tak diberikan nafkah, tak cukup makan dan sebagainya, maka bila mana ia membebankan diri kita, maka tidak harus untuk kita nak mendahulukan amalan yang sunat, maka ada kewajipan, ada tuntutan yang lain, keperluan yang lain perlu kita dahulukan, maka carilah masa lain. Tapi kalau memang ada duit lebihan, tak perlu meminjam, tak perlu berhutang, kita memang ada duit lebihan dan memang kita mampu, saja-saja duduk tak nak buat ibadah korban. Ini parah ni. So, ada kemampuan, memang ada, kita tak perlu meminjam sebagainya, anak pun cukup makan, cukup pakai sebagainya, ada keperluan lagi dan kita pun tahun ini tak terpilih untuk melakukan ibadah haji sebagainya, tak ke mana-mana, buatlah ibadah korban. Betul. Sebab ibadah korban ini dia ada satu nilai ataupun satu kedudukan di sudut ganjaran pahala sebagainya yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita fikir kan, kenapa Allah perintahkan nabi-nabi untuk buat korban juga? Nabi Ibrahim kenapa sembelihkan anak sebagainya? Sedangkan bukankah Nabi Ibrahim itu dia nabi? Betul. Adakah dia tidak beriman? Adakah dia tidak yakin pada Allah? Adakah dia tidak percaya lagi? Tetapi Allah masih lagi masih uji Nabi Ibrahim, suruh disembelih anak, buat ibadah korban. Sebab ibadah korban dia ada nilai tersendiri untuk nak menghampirkan, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehinggalah Nabi Ibrahim itu Allah gelarkan dia Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih. Sebab dia sanggup berkorban apa sahaja. Macam betul. Kitalah. Kita sayang kepada pasangan kita, sanggup berkorban apa sahaja. Birthday dia kita wish, kita bagi hadiah sebagainya. Ulang tahun apa, perkahwinan kan, anniversary kita sambut sebagainya. Tanda kasih sayang pada pasangan kita. Berjugalah kita sekasih pada Allah, kasih pada agama Islam, kita lakukanlah ibadah korban. Baik. Jadi di situ kita perlu faham berkaitan dengan definisi kemampuan itu. Selagi dia tidak memudaratkan, kita lakukanlah ibadah korban. Betul. Baik, kita nak tanya juga berkaitan dengan paket-paket yang ditawarkan oleh Izi Korban untuk melaksanakan ibadah korban di negara kita. Alhamdulillah, tahun ini kita di Izi Korban, kita menawarkan 4 paket ibadah korban yang yang biasa kita buat pada tahun-tahun lepaslah. Kita ada korban dalam negara, korban lokal dan juga korban di luar negara. Dan juga kita ada korban di Syria dan juga korban di Palestin. Yang mana korban global ataupun korban luar negara serendah RM350. Okay. Korban lokal ataupun korban Malaysia serendah RM750. Kemudian diikuti dengan pakej korban Syria dan juga pakej korban Palestin lah. So kita punya semua pakej-pakej korban ni dia ada harga-harga tertentu dan tarikh tutup penyertaan kepada korban bila tu Ustaz? Kita akan tutup pada hari raya kedua. Maksudnya raya pertama tak ada peluang lagi.
raya kedua pun ada peluang. Raya kedua pun boleh datang, boleh call kita, boleh daftar lagi ibadah korban insya-Allah. Baik, okey, bercakap mengenai pakej yang ditawarkan tu, kalau untuk korban global tu harganya RM350 untuk sebahagian lembu. Betul. Kalau untuk korban Malaysia RM750. Kalau korban Syria RM1350 dan korban Palestin RM2200. Jadi ustaz, untuk mereka membuat pilihan, yang manakah yang sesuai untuk mereka? Jadi mungkin ustaz boleh kongsikan antara pilihannya. Okey, ada orang yang mungkin saya suka benci inilah. Antara yang murah, antara yang terendah dan juga harga yang tinggi. Sebenarnya bagi kita ikut kemampuan masing-masing, ikut pilihan masing-masing. Tetapi ada orang kalau hajatnya besar, impiannya besar, dia nak Allah tunaikan hajat dia, dia minta Allah sampaikan apa, makbulkan doa dia, maka dibesarkan ibadah korban dia. Ada orang mungkin tahun ini dia nak berumah tangga. Ada orang mungkin tahun ini dia nak cari kerja, dapat kerja sebagainya. Jadikan ibadah korban tempat dia nak berdoa. Jadi bila hajatnya besar, buatlah ibadah korban yang besar, yang mungkin yang agak harga yang lebih tinggi sebagainya. Dua-dua ada kelebihan dalam negara atau peluang negara, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Tapi yang paling penting kita berdoalah dengan hajat kita segalanya ketika mana kita melakukan ibadah korban. Kalau kita solat, kita sembahyang, kita doa. Betul? Kita berpuasa, kita nak buka puasa, kita baca Allahumma lakas subhanak, kita berdoa. Setiap amal ibadah yang kita lakukan ada doa. Orang pergi haji, dia dapat doa di wukuf di Arafah, dia dapat doa depan Baitullah dan sebagainya. Tapi orang buat ibadah korban takkan hanya sekadar kita daftar, isi borang, buat bayaran, lepas tu kita balik kampung ataupun kita tinggal begitu saja. Sangat-sangat rugi. Orang yang mana ada peluang, didaftar ibadah korban, dibuat korban, tapi dia tidak berdoa, sangat-sangat rugi. Kerana orang yang melaksanakan ibadah korban itu, dia ada special bagi dia untuk diletakkan hajat doa. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ibadah korban yang aku lakukan tahun ini, kau tunaikan hajat aku tahun ini. Nak kahwin, nak berumah tangga, nak dapat anak, nak dapat cucu dan sebagainya. Jadi buat ibadah korban, kalau besar hajatnya, besarkanlah ibadah korban anda. Wah, okey. Begitu. Lagi besar hajatnya, kena besarkanlah ibadah korban kita tu. Dan kita nak cakap juga bagaimana cara untuk orang di luar sana menyertai korban bersama izin korban ini. Apakah cara-caranya, ustaz? Okey, untuk pendaftaran kita ada online dan offline. Atas talian dan juga kita boleh walk in datang saja ke kaunter izin korban di Batu Cave Center Point. Ataupun boleh datang ke, kalau di sebelah selatan, kita ada di Plaza Angsana Johor Bahru, Plaza Angsana Johor Bahru di tingkat 5, dan waktu operasi 10 pagi hingga 10 malam. Kalau di Batu Cave tadi 8 pagi sehingga 10 malam, dan kita beroperasi 7 hari seminggu. Kami tak cuti dah. Tak cuti dah sampai lah hari kedua. Betul. Nak bagi peluang kepada para peserta, masyarakat untuk datang buat ibadah korban. Hari Minggu, hari ini pun, hari Sabtu, hari Ahad pun boleh datang. Sampai 10 malam boleh datang. Sampai 10 malam insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Amirul Kamaluddin, penasihat syariah untuk izin korban, bagi pelaksanaan korban di dalam dan luar negara. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia SPM Plus.